Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saya STG. Nah, kali ini kita akan unboxing mesin pompa mobil atau motor, ban mobil atau ban motor. Kita lihat aja. Jadi biar lebih efisien, nggak perlu pompa di luar motornya, jadi mesin aja. Saya ambil yang merek ini karena lihat reviewnya sepertinya ini lebih rekomendasi dibandingkan produk yang lain gitu. Dan cenderung dia pemakaiannya katanya lebih awet, ada yang sampai tahunan nggak ada masalah. Tapi untuk produk yang satunya lagi ada yang komen baru 6 bulan pemakaian ada kendala mesin mati segala macem. Semoga bisa awet. Nah, ini dia. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya kecil ya. Kecil. Nah, seperti ini dia dalamnya. Oke. Saya ambil yang merek ini, Tafwer ATC1166S. Saya ambil yang ini karena dia kalau menurut saya sih kayaknya produknya reviewnya bagus sih, banyak yang komenannya banyak yang bagus, banyak yang positif, awet segala macam. Nanti untuk penggunanya mungkin kita akan next video aja ya, kita hanya ingin unboxing dan ingin kita lihat aja apa isinya. Ini aja sama buku manual kayak gini doang. Nah, karena ini kan sebenarnya dikhususkan untuk mobil, jadi ini dicolokin ke tempat colokannya mobil itu tuh, adalah ekter colokan 12 volt seperti itu. Nah, berhubung saya ingin colok di listrik, akhirnya saya putuskan ambil beli lagi tambahan jacknya. Ini beli terpisah ya, ini beli terpisah manual. Kabel sendiri yang ukuran 12 volt 10 ampere 120 watt. Ini ya. 12 volt 10 ampere 120 watt. Ada yang 6 ampere. Saya beli yang 10 ampere aja yang agak bagusan. Seperti ini. Jadi buat adapternya aja. Jadi biar bisa nyolok di colokan rumah. Nah, jadi nanti ini tinggal di colok ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tinggal colok ke colokan rumah seperti itu. Nah, ini saya juga beli juga adapternya. Ini khusus untuk motor. Kalau di motor kan biasanya jarang ya yang ada adapter. Bukan jarang sih, ada sih yang adapternya langsung kayak gini. Biasanya NMAX atau apa, kecuali kebetulan Vario saya dia langsung model USB kayak gini, sama motor roda 3 saya VR itu model USB. Jadi saya putuskan saya beli ini, jadi bisa nyolok di USB apa chargeran yang di motor, jadi bisa dinyalain, jadi bisa dipergunakan saat di tengah jalan ketika kita sulitan gak ada buat pompa mobil atau pompa kendaraan, kita bisa pakai mesin ini di tengah jalan seperti itu. Ya, ini adapternya aja sih, cuma karena dia bisa langsung colok ke mobil. Kabelnya cukup panjang sih, sepertinya sih 2 meteran lebih mah ada kayaknya ini kabelnya. Cukup panjang ya teman-teman ya. Bisa kita lihat. Cukup panjang. Sepertinya 2 meter atau 3 meter lebih nih kayaknya. Cukup lah. Buat mempas sampai ke belakang. Nah, untuk ininya pompanya ada di sini ya ternyata ya. Nah, ini buat pompa apa sih? Kebannya ya, di sini. Kita simpan di sini. Cukup rapi, enak. Ini juga enggak berat. Simpan. Cuman iya ya enggak dapat itu ya, apa namanya?
Gak ada lagi soalnya di sini. Yang ini aja. Colokan itu biasanya pentil buat mompa-mompa apa? Ban atau ban itu ban apa? Ban kolam renang anak-anak gitu loh. Biasanya dapat itu enggak dapat ya. Tapi itu ban aku dijual di toko sport ya, toko olahraga biasanya banyak yang jual pentil seperti itu, pentil bola biasanya itu. Kita tinggal dimasukin ke sini, kita tinggal di apa pompa seperti itu, sih murah kalau itu. Biasanya pentil-pentil kayak gitu. Oke, ini aja cukup dari saya, mungkin itu aja yang bisa dipakein. Mungkin kita coba tes ya, nyala apa enggaknya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba colokin, nyala kayaknya, menurutnya sih nyala sih. Yang penting ini nyala ininya aja, pasal nyala ininya. Terus dinyalain pompanya dulu buat apa. Kita coba tes dulu, nyala tidaknya. Nah, nyala ya. Alhamdulillah, teman-teman. Ini nyala. Ini ada apa? Pilihannya nih. Nah, ini PSI. Kita nanti coba pakai yang PSI. PSI itu ini ada mode-modenya nih. Enak kok. Ini ada bar. Ini ada KPA, ini ada KGCW ya, apa CM inilah. Tapi yang pasti kita gunakan yang bar yang PSI aja buat tekanan angin. Ini kalau udah siap dipompa nanti di sini, ini untuk tanda tambah. Ini untuk ngurangin apa tekanannya mau berapa tekanannya. Ini ada lampu juga ya. Lampu. Untuk kliknya enak sekali sih. Ini lampu. Itu. Coba lagi. Oke, mungkin itu aja. Bisa nyala, alhamdulillah. Kita matiin aja. Seperti itu aja kayaknya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Barangkali ingin butuh apa pompa kendaraan, pompa ban mobil, ban motor, bisa menggunakan ini buat di perjalanan segala macam, insya Allah sangat bermanfaat, berguna. Nanti linknya saya akan sertakan di deskripsi ya, link pembeliannya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTG.